Pemirsa, permasalahan listrik di Tanjung Jabung Barat nampaknya akan segera teratasi. Hal ini dikarenakan gardu induk yang berada di parit 4 Sungai Saren masih dalam tahap finishing. Meski demikian, Gubernur Jambi Al-Haris memastikan gardu induk akan beroperasi di bulan Desember 2022 mendatang. Listrik yang normal merupakan dambaan masyarakat Tanjung Jabung Barat sejak puluhan tahun lalu. Sebab hingga saat ini Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih menumpang dari gardu induk Sabak sehingga terkadang membuat tegangan listrik tidak normal atau kerap padam. Terkait hal ini, Gubernur Jambi Al-Haris mengungkapkan permasalahan listrik di Tanjung Jabung Barat menjadi perhatian dirinya selaku Gubernur Jambi sebab permasalahan listrik ini terus berlarut dan tidak ada titik temu yang berarti. Namun seiring berjalannya waktu, akhirnya Tanjung Jabung Barat telah memiliki gardu induk di parit 4 Sungai Saren. Meski saat ini gardu induk belum beroperasi, ini dikarenakan ada beberapa kendala terkait dengan pembebasan lahan kepada masyarakat. Sehingga proses finishing hingga beroperasi belum dapat terlaksana sesuai keinginan. Gubernur Al-Haris memastikan pada bulan Desember 2022 ini, gardu induk parit 4 Sungai Saren tersebut akan selesai dan mulai beroperasi. Sebab listrik normal merupakan dambaan seluruh masyarakat Tanjung Jabung Barat, terkhusus di dalam kota Kuala Tungkal. Rumah saya untuk mereka percepat, ya kan, percepat agar gardu induk itu selesai dengan cepat. Apa-apa yang menjadi masalah, ayo kita semua dudukkan. Saya siap juga bantu Pak Wadi dan kawan-kawan. Intinya adalah kita ingin Jabar ini daerah yang sudah ada gardu induknya, tidak lagi mati-mati lampu, clear semuanya, aman itu. Ya. Lebih lanjut, Al-Haris menambahkan, jika ada hal yang menghambat, maka ia akan meminta pihak PLN Kabupaten maupun pemerintah Kabupaten untuk segera melaporkan kepadanya. Sebab ditargetkan pada Desember 2022 ini, gardu induk tersebut akan beroperasi dan menjadi tujuan utama baik pemerintah Kabupaten maupun provinsi. Sehingga tidak terjadi lagi pemadaman listrik yang dikeluhkan warga Kuala Tungkal. Surya Kurniawan, JEK TV, melaporkan.